Acara berikutnya yaitu penyerahan syahadah kepada Ibu Nyai Ismah Ulinuha, dimohon berkenan untuk memberikannya. Dilanjutkan penyerahan plakat kepada Ibu Nyai Ulil Albab, dimohon berkenan memberikannya. Dilanjutkan penyerahan sanad Al-Quran kepada Ibu Nyai Siti Zumarah, dimohon berkenan untuk memberikannya. Peserta khatmil Quran bil khifzi Lailatun Nadhirah binti Bapak Syamsuddin dari Klokah Kunduran Blora. Kedua, Falihatur Rafi'ah binti almarhum Bapak Masdi Khairan dari Klokah Kunduran Blora. Tiga, Siti Nur Azizah binti Bapak Abu Zarin dari Sambunganyar Ngawen Blora. Empat, Siti Munarti binti Bapak Jasmine dari Klokah Kunduran Blora.
5. Siti Sobihatun Nikmah binti Bapak Bahruddin Nawawi SPDI dari Bandung Raja Ngawen Blora. 6. Siti Maskuratun binti Bapak Muhammad Mursyid dari Sambunganyar Ngawen Blora. 6. Kepada Ibu Nyai Ismah Ulin Nuha beserta Ibu Nyai Unil Albab dimohon untuk foto bersama. 6. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Muna Romo Yai Nasuha beserta Kiai Haji Ulin Nuha Arwani beserta Kiai Haji Ulil Albab Arwani dimohon untuk foto bersama.
منذ جسم لا يفسد يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرس أو وراءة ترتلا قرآننا من معجزات المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمته سرمدا ضبا لمن ينفذه الدنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لا يفسد يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرس أو وراءة ترتلا